Hai guys, di video kali ini gue membuat video tutorial tentang seorang makeup look dari recently drama dia, Warm and Cozy. Di drama itu dia kelihatan cantik banget, flawless. Bukan karena dia menggunakan makeup atau apa, dia karena emang aslinya flawless aja gitu. Makeupnya sangat simple dan makeup ini bisa juga digunain buat everyday makeup, buat ke kampus, hangout bareng temen, karena ini simple banget. Dan hope you enjoy my makeup tutorial, and again, let's get started. Di sini gue akan pakai sebagai base, gue akan pakai sisi krim dari the same, namanya Semul Pure Sisi Krim. Nah kali ini gue akan menggunakan L'Oreal The Tint True Match. Seudahnya gue akan mengcover under eye gue dengan concealer dari Etude House, yang surprise concealer. Sudahnya gue akan pindah ke alis. Di sini gue akan ngikutin bentuk alis gue. Pertama-tama gue akan pakai pensil alis dulu untuk bentuk belakangnya. Di sini Kang Sora kelihatannya dia natural banget, jadi gue akan pakai eyeshadow warna coklat untuk alis gue. Nah di sini gue akan pakai Revlon. Nah seudahnya gue akan memilih warna nude. Warna kulit di sini gue pakai warna ini dari Bonjour. Sudahnya pindah ke eyeliner, di sini gue akan pakai eyeliner pen dari Mizu. Untuk bagian bawah matanya, gue akan pakai eyeshadow warna coklat. Lipstick kesini gue akan pakai gloss, ini warna nude. Ini dari Tear My Milky Gloss Etude House. Di sini tuh seorang lipsticknya tuh kayak ada warna-warna coral gitu, sedikit warna coral. Jadi di sini gue akan pakai Skin Fruit Fresh Fruit Lip and Cheek, ini apricot. Sudahnya gue akan mengeset makeup gue semua dengan Studio Max Fix nomor NC20. Okay, so our looks from Warm and Cozy drama is already finished, and I hope you enjoy watching this video, and then I will see you in next video. Tutorial, bye bye.